What's up, bro? Sis, pada-pada sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Macam biasa, sebelum kita mulakan video kita kali ni, video apa korang dah nampak dah pun kat tajuk, make sure korang tekan dulu link Shopee yang aku letak kat ruangan description kat bawah. Link Shopee tu ada jual barang WWE, nak tahu barang apa, korang kenalah tekan. Tekan pun aku boleh dapat commission, tak perlu beli. Korang pun boleh hantar juga Super Thanks by tekan butang Super Thanks dekat sebelah butang share tu. Bagi thumbs up, dan yang paling penting guys, kalau korang tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, share belah butang subscribe. Alright, kalau korang dah layan Extreme Rules, korang tahulah yang Bray Wyatt is back. The White Rabbit is Bray Wyatt. Dan dekat Extreme Rules juga, sebelum Bray Wyatt keluar dekat pintu, pintu yang pencahayaan dia seolah-olah macam Brody Lee punya lighting bila dia debut dekat AEW. Sebelum tu, ada nampak lebih kurang 5 figure dekat keliling gelanggang. Boleh kata 4 figure tu adalah karakter dalam Firefly Funhouse dan satu tu adalah The Fiend, which kita tahu lepas ni The Fiend bukan lagi dimainkan oleh Bray Wyatt. Bray Wyatt ada gimmick yang lebih baru. Kalau based on appearance yang kita tengok dekat Extreme Rules hari tu, aku boleh katakan macam gabungan Bray Wyatt Firefly Funhouse dengan Bray Wyatt Eater of Worlds. Tapi tak tahulah apa yang aku rasakan ni betul ataupun tidak. Kita kena tunggu Smackdown minggu ni untuk tahu lebih. Tapi, tahukah korang yang sekarang ni, bukan sekarang ni lah, hari tu Bray Wyatt ada tease Wyatt 6 sebelum White Rabbit ni kuat diteaskan dalam WWE. So, apakah itu Wyatt 6? Time tu orang tak fikir lagi Bray Wyatt ni akan buat comeback dekat WWE. So, orang fikir mungkin itu adalah nama ataupun branding untuk merchandise baru Bray Wyatt. Yelah, dia kan dah bukan dalam WWE lagi. Mungkin dia ada nak buat side income ke. Jadi dia gunakanlah Wyatt 6 tu untuk dia punya side income dia. Tapi bila White Rabbit tu dah mula dikaitkan dengan Bray Wyatt, lepas tu kita nampak lagi apa, karakter Firefly Funhouse ni dihidupkan dekat keliling gelanggang masa Extreme Rules, dah boleh kata ramai dah yang rasa Wyatt 6 itu adalah satu kumpulan baru yang diketuai oleh Bray Wyatt nanti. Tapi still benda ni bukan satu benda yang confirm eh. Ada kemungkinan Bray Wyatt akan go solo, tapi strong rasa yang Bray Wyatt ni akan ada kumpulan disebabkan the name of the Wyatt 6 dan juga karakter-karakter Firefly Funhouse dan juga The Fiend ni dihidupkan dekat keliling gelanggang masa Extreme Rules hari tu. Kalau tak, apa purpose karakter-karakter tu dihidupkan? Bagi aku benda ni menarik eh, sebab ni consider level up untuk Firefly Funhouse punya karakter daripada patung jadi hidup. Dan kalau penceritaan dekat sini WWE pandai ceritakan dengan baik, weh, kumpulan Wyatt 6 ni kalau betul-betul lah memang akan ada nanti, boleh jadi one of the best faction yang WWE pernah ada. Dan aku tak risau sangat benda tu kerana Vince McMahon tiada lagi dalam WWE. Kalau ada dia, confirm tak dipakai. Dan sekarang ni adalah Triple H, the one yang handle NXT daripada nothing to be something better than main roster satu ketika dulu. And then sekarang ni Triple H pula berjaya buat kita rasa main roster ni sedap. Tanpa buang masa, jom kita, bukan kita, tapi lebih pada aku, siapa yang aku rasa patut duduk dalam kumpulan Wyatt 6, kumpulan Bray Wyatt ni, kalau WWE memang buat kumpulan Wyatt 6 ni dekat WWE nanti. So bukan prediction, tapi mungkin lebih pada fantasy booking kot. Okay, aku mention dulu beberapa nama yang aku rasa macam aku ada baca dan aku ada nampak ramai nak mereka ni duduk dalam kumpulan Wyatt 6. Pertamanya Karrion Kross dan juga Scarlett. Better Karrion Kross dan juga Scarlett ni buat diorang punya hal sendiri, and then sampai satu masa diorang bertembung je dengan kumpulan Wyatt 6 ataupun Bray Wyatt. Tak perlu nak campur tangan pun. Yes, diorang ada karakter yang misteri, yang ke arah kegelapan. Tapi aku tak rasa Karrion Kross ni sesuai duduk bawah orang. Dia sesuai duduk bawah bini dia je. Dia kan jenis takut bini. Aku harap dia sedar diri je yang beras ni kita yang beli. Cerita macam aku dah kahwin pula. And then aku pun tak naklah letak nama Tommaso Ciampa walaupun dia ada appearance yang boleh go crazy macam Wyatt family dulu dengan jambang apa semua. Tapi Ciampa, aku rasa Triple H pandai pakai dia untuk kegunaan yang lain lah, macam yang kita pernah tengok dekat NXT Black and Gold satu masa dulu. Satu masa dulu macam lama sangat. Dan untuk Dexter Lumis, aku seriously kata karakter Dexter Lumis ni memang kena. Tapi masalahnya Dexter Lumis ni duduk dekat Raw. Lepas tu instead of nak jadi apa karakter di sebalik
karakter Firefly Funhouse ni, better Dexter Loomis go dengan karakter dia yang tersendiri, karakter dia yang unik. Since sekarang ni pun dia dah ada story dengan The Miz, ha, buat apa dia nak tunjukkan diri sebelum dia nak join kumpulan Wyatt Six ni? Ha, tunjukkan diri tu tak apalah, tapi aku rasa better Dexter Loomis go solo. Sebab karakter creepy kidnapper macam dia ni ataupun stalker macam dia ni, selalunya orang ni kesorangan, tak berkumpulan, jenis-jenis lonely gitu. Dan aku ada dua nama yang hampir masuk aku punya list lah untuk duduk dalam kumpulan Wyatt Six ni. Pertama sekali adalah Tiba. Walaupun dia raw, tak ada siapa pun tahu dia sebenarnya raw ke bukan. Banyak muncul dekat main event je. Dan someone yang talented macam Tiba ni tak patut bergusti dekat main event saja. Dia patut terlibat dalam satu story ataupun angle yang besar. Sayang dulu dekat Retribution tak menjadi. Tapi mungkin Wyatt Six ni boleh jadi satu tempat untuk dia nak revitalize balik dia punya karakter dalam WWE. Tapi ini nama yang aku rasa hampir masuk lah, tak masuk lagi pun dalam dia ada 5. Yelah, Wyatt Six kan, ha, so yang keenam ni mestilah Bray Wyatt ataupun yang pertama ni Bray Wyatt. Jadi ada 5 lagi. Tapi itulah, ha, Tiba ni tak masuk dalam 5 ni. Dan ada satu lagi nama yang aku tak masukkan dalam 5 ni, iaitu Ru Feng. Ha, sudah pening. Siapa Ru Feng? Kalau korang selalu layan NXT Level Up, korang akan kenal Ru Feng. Nah, Ru Feng ni kira Asian punya superstar. Nampak dia punya gimmick ni macam lebih pada orang yang martial art punya pembawakan. Tapi dalam masa yang sama, rupa dia, rambut dia, penampilan dia, walaupun kadang-kadang entrance dia lampu terang, tapi dia ada penampilan yang ke arah kegelapan sikit. Dan kalaulah Wyatt Six ni, yang lagi 5 orang ni tak terlalu menonjol, mungkin Ru Feng boleh fit dalam kumpulan Wyatt Six ni. Sebab dekat NXT Level Up pun dia tak menonjol. Kerja asyik nak jadi jobber je dekat Level Up tu, padahal nampak ganas lah. So jom kita pergi kepada 5 nama yang aku rasa patut ada dalam kumpulan Wyatt Six ni. Yang pertama sekali, sudah tentulah aku akan letak nama Braun Strowman. Kenapa? Simple. Braun Strowman pernah jadi ahli kumpulan Wyatt Family. Kalau dulu Wyatt Family, sekarang Wyatt Six. Dan kalau aku kata sekarang ni nampak macam Eater of Worlds gabung dengan Bray Wyatt Firefly Funhouse, maksudnya masih ada lagi jiwa-jiwa Bray Wyatt Eater of Worlds tu yang dulunya ketua untuk kumpulan Wyatt Family. Ha, why not kalau masih lagi ada jiwa yang sama, ambil orang yang pernah bersama-sama dengan dia dulu duduk dalam kumpulan dia. Dan aku pun tak nampak lah yang Braun Strowman ni akan digunakan dalam satu story ataupun picture yang besar dekat WWE sekarang ni. Nama dia pun tak disebut nak jadi contender untuk Roman punya title. Dan bercakap pasal orang yang ada jiwa duduk dalam Wyatt Family, dan sekarang ni pun aku kata nampak macam Bray Wyatt Eater of Worlds, half of the part is Bray Wyatt Eater of Worlds, why not bawa balik orang yang pernah duduk juga dalam kumpulan Wyatt Family? Bukan Randy Orton, bukan Bryan Danielson, No! Tapi Eric Rowan. Ha, kalau sekarang ni Triple H boleh sign balik banyak superstar yang WWE dah pernah lepaskan dulu, kenapa tidak sign balik Eric Rowan? Dia dekat AEW pun bukan selalu diguna pakai. Aku tak rasa pun kontrak dia dengan AEW tu full time punya kontrak. Mungkin dibayar pada setiap penampilan sahaja. Pasal tu dia ada muncul juga dekat promotion lain. Nama yang ketiga, Bo Dallas. Kenapa? Pertama sekali, dia adalah adik kandung kepada Bray Wyatt. Ini real life lah, bukan daripada segi storyline kan. Kalau dari segi storyline, memanglah Kane tu pun adik kandung Undertaker. Tapi daripada segi real life-nya, Kane dengan Undertaker bukan adik-beradik, orang yang bawa watak tu. Tapi orang yang bawa watak Bo Dallas dan juga Bray Wyatt ni, real life adalah adik-beradik kandung. Jadi disebabkan dia adalah adik kepada Bray Wyatt, dan lately ni ada pula cerita yang dia akan join balik WWE. WWE tengah dalam usaha nak panggil dia balik. So why not Bo Dallas duduk dalam kumpulan Wyatt Six ni? Kalau tak, tak ada sebab untuk Bo Dallas buat comeback kalau bukan duduk dalam kumpulan Wyatt Six. Takkanlah kita kena jadi Bolivar pula? Never say never. Nama yang keempat daripada 5. Ha, nama yang keempat daripada 5, kita akan go ke jantina yang lain lah. Kalau dah ada lelaki, tentunya ada perempuan. Ha, nama keempat ni aku letak nama Liv Morgan. Dulu ada cerita yang Liv Morgan ni akan jadi Sister Abigail, akan digandingkan juga dengan Bray Wyatt. Tapi benda tu tak jadi. Dan lepas Extreme Rules hari tu, ada pula promo yang dia duduk dekat tempat gelap, macam nak bertukar karakter, and then macam on the way nak depress lah apalah, tapi menuju ke arah kegelapan. So dah alang-alang dia nak menuju ke arah kegelapan tu,
why not dia join Wyatt 6? Dan since Liv Morgan yang bawa watak baik ni, eventually orang dah mula fed up. Dulu pernah je bawa watak jahat tapi tak pernah over sangat pun as watak jahat. Then mungkin kegilaan dia tu sesuai duduk dalam kumpulan Wyatt 6. Even bila dia bawa watak baik pun, dia ada time yang aku rasa dia psycho juga. Macam dah nice lah tu. Cumanya satu je lah, aku tak tahu dia masih lagi berhubungan dengan Borderless ataupun tidak. Kalau masih, ya elok lah couple sekali duduk dalam tu. Tapi kalau dah putus, macam susah je nak bekerjasama. Dan nama yang kelima, nama yang terakhir, sekarang ni mestilah nama superstar itu wanita kan. Dan aku yakin korang pun dah boleh tahulah siapa yang aku akan sebut, iaitu Alexa Bliss. Cumanya, kalau bukan Alexa Bliss pun aku dah ada standbykan nama backup. Mungkin sekarang ni Alexa Bliss WWE tak pilih sebabnya dia duduk dekat brand Raw. Tapi aku tengok pun Braun Strowman relax je, mana ikut sangat brand split tu. So aku lagi prefer Alexa Bliss ni duduk di nama yang kelima ni. Tapi aku tak perlu nak cerita banyak lah kenapa aku letak Alexa Bliss. Kita semua tahu macam mana partnership Alexa Bliss bila dia digandingkan dengan Bray Wyatt Firefly Funhouse. Dan Alexa bawa watak dia dengan sangat-sangat baik, memang masterpiece. So tak ada sebab untuk Alexa Bliss tak duduk dalam kumpulan Wyatt 6 ni, melainkan brand split, which is aku tak boleh nak terima juga alasan brand split tu, memandangkan sekarang kau bukannya jaga sangat pun brand split tu. Aku rasa korang pun akan letak Alexa Bliss dalam list korang. Tapi kalau tidak, cuba korang share dekat ruangan komen kenapa korang tak rasa Alexa Bliss sesuai duduk dalam kumpulan Wyatt 6. Alexa Bliss pun kata dia rindu nak bawa watak kegelapan macam tu. Dan tadi aku ada cakap pasal nama backup kalau bukan Alexa Bliss. Yelah, Alexa Bliss kan superstar Raw, diorang kan konon nak menjaga brand split tu. Aku standbykan nama Aoife. What? Aoife Valkyrie. Aku susah sikit nak sebut nama depan dia sebab ejaan dia A-O-I-F-E, Aoife, Aoife, aku tak tahulah sebut macam mana. Tapi belakang dia Valkyrie, bukan yang dekat Thor punya Valkyrie tu. Tapi siapa Aoife Valkyrie ni? Dia merupakan superstar daripada NXT UK. Dan bukan nama dia sahaja yang aku jadikan backup, ada seorang lagi superstar yang sebelum ni bergusti dekat NXT UK juga, iaitu Isla Dawn. It should have been me. Kenapa dua-dua ni? Sebab dua-dua ni bawa karakter ataupun watak yang kegelapan, darkness dekat NXT UK dulu. Terutamanya Isla Dawn lah, bawa watak macam ahli sihir tapi lebih kepada ahli sihir yang jahat. Dan Aoife Valkyrie ni susah aku nak cakap karakter dia macam mana, tapi dia ke arah kegelapan. Cumanya dia berwatak baik. Dia macam antara dia berlawan sihir ataupun dia ada buat benda sihir tapi yang cool, ataupun something like that lah. Nampak macam lebih kepada dia lawan sihir. Complicated sikit Valkyrie ni punya karakter. Tapi Isla Dawn sesuai sebab dia ni memang creepy kot. Memang siap dah ada jampi-jampi bagai. Dan dalam masa yang sama aku rasa Isla Dawn ni better go solo jugalah. So guys, itu dia aku punya senarai nama siapa yang aku rasa patut duduk dalam kumpulan Wyatt 6 ni. Kalau kumpulan Wyatt 6 ni nanti ada, silap-silap ada je Wyatt 6 ni, tapi semua tu karakter yang bertopeng. Kita nampak The Finn lah, apa, Babi you lah, Arnab, ada perempuan pakai selendang apa tutup muka tu kan, dengan burung yang apa tah burung tu. Di sebalik mereka berlima ni adalah superstar yang kita tak pernah kenal pun. Diorang ni hanya macam pengikut yang kita tak perlu tahu siapa di sebalik topeng tu. Boleh jadi macam tu juga, entah-entah tak ada pun kumpulan Wyatt 6 ni. So kita tunggu dan lihatlah Smackdown ataupun beberapa minggu daripada sekarang. Itu je lah untuk video kali ni. Salam takziah untuk korang yang dengar aku punya palatau. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih datang lagi. Mother Father.